untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana